Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah. Amin. Salawat salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, semoga kita kelak diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kutipan keterangan yang pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Al-Fakir, keterangan ini beri judul membaca ayat kursi bisa menjauhkan kita dari Allah. Umat Islam sangat akrab dengan pembacaan ayat kursi. Bahkan bagi satu pemahaman, ayat kursi ini kerap dijadikan senjata ampuh untuk mengusir syaitan. Namun jika salah dalam mengamalkan ayat kursi, dijelaskan Syekh Ali Jabir yang pernah memberi penjelasan, justru malah akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa begitu? Begini penjelasan mendiang Syekh Ali Jabir tentang membaca ayat kursi bisa menjauhkan diri dari Sang Maha Kuasa Tunggal. Umat Muslim sejak anak-anak sudah dianjurkan untuk menghafal dan rajin mengamalkan ayat kursi. Sebagian besar umat Islam telah menjadikan ayat kursi sebagai senjata dan bekal dalam kehidupan. Bacaan ayat kursi ini termasuk dalam ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 255. Kemegahan ayat kursi ini diyakini meliputi segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Dan Maha Kuasa Allah sebagai Raja yang tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat pernah menyarankan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Bukan hanya ayat kursi saja yang memiliki keutamaan, melainkan semua ayat bahkan satu huruf dalam Al-Qur'an memiliki keutamaan. Nah, lantaran ayat kursi sudah banyak dihafal dan diamalkan, akan tetapi banyak dari kita yang justru dinilai tidak tepat dalam membaca ayat kursi. Penjelasan Syekh Ali Jabir saat mengisi kajian yang pernah terekam dalam channel YouTube Mata Hati Islami mengungkapkan cara baca ayat kursi yang tidak tepat justru akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khusus membaca ayat kursi, jika saat membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambung dengan lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ucap Syekh Ali Jabir. Mendiang Syekh Ali Jabir ini menyebut jika makna tersebut menjadi kurang baik dari sisi makna tidak baik. Lanjutnya, jika membaca di tengah surat dalam Al-Quran, maka cukup dengan membaca ta'awudz tanpa basmalah. Boleh saja dengan basmalah, tapi kita mencari yang lebih utama, katanya. Nah, ketika membaca ta'awudz harus berhenti, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Lantas dilanjut dengan lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang benar, ujarnya.
Nash Ali Jabir kemudian mengatakan jika membaca ayat kursi seperti berikut ini justru akan memiliki makna yang berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti di sini kita berlindung dari Allah. Jadi seolah-olah terlibat dengan setannya, berteman dengan setannya. Begitulah Syekh Ali Jabir menjelaskan. Nah, ketika dinilai kurang, maka boleh mengucapkan basmalah. Tidak ada yang melarang membaca basmalah, kata mendiang Syekh Ali Jabir. Jadi mending kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mending baca seperti itu daripada kita membaca ta'awud tanpa bismillah, kemudian ta'awud itu disambung dengan lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi contohnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini menurut Syekh Ali Jabir akan semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mending membacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan, perlu kehati-hatian di dalam membaca ayat atau lafaz dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.